Halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Henry Gamers teman-temannya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, aku mau ngebahas tentang membership aku teman-teman. Ya maaf banget teman-teman, mungkin selama ini aku telat banget buat bikin stiker baru di membership aku teman-teman, yaitu jelasnya di YouTube ya teman-teman ya. Banyak dari teman-teman juga, "Bang, keuntungan dari membership abang itu apa sih?" Nah, aku nih berpikir teman-temannya, jadi berpikir gitu kan, daripada aku tulis abjad gitu ya. Dulu aku tuh tulisnya A, B, C, D, F, G, sampai F kalau nggak salah. Nah, akhirnya gue rubah nih, gue pengen punya emoticon gue sendiri, yaitu ya tampilannya kayak gini guys. Ini gue tampilannya untuk membershipnya di sebelah mana ya, lebih enaknya sebelah sini ya. Oke, nah kayak gitu teman-teman. Kurang lebih stiker-stiker itu kalian bisa gunain saat aku live, buat fungsinya terutama buat yang join membership aku, yang harganya lumayan murah ya teman-teman. Murah sih sebenarnya, udah termasuk murah ya. Harganya di bawah 5.000 deh kayaknya kalau nggak salah ya. Nah itu harga udah pas banget teman-teman. Dan ya itu aku kasih buat kalian yang udah join membership aku yang kemarin, yang udah join di live streaming aku sebelumnya. Itu aku mau ngucapin makasih. Dan juga semoga dengan emoticon gua yang baru atau stiker yang gua yang baru ini kalian bisa gunain dengan enak gitu ya. Nanti kalau next time kalau misalnya tak unlock lagi, gua bakal upgrade lagi. Dan kalau kalian punya saran, "Bang, pakai stiker abang yang cium gua aja atau kayak gimana, Bang?" Nah, atau yang hal lainnya ya. Misal ya, kalian bisa bebas ya teman-teman. Oke. Pokoknya apapun saran kalian, nanti gua coba bikin stikernya sekuat mungkin teman-teman ya. Ya, semampu gua lah ya. Soalnya susah guys ya, stikernya kadang kalau misalnya kita tampilin itu kadang pecah-pecah guys ya. Resolusinya tuh kayak dua dimensi ya, 2D gitu. Ya masih mending 2D ya. 2D. Ini kecil banget ya. Pixelnya itu kalau nggak salah 48x48 guys. Ya pixelnya 48x48 dan itu susah banget guys ya. Ketika gua pindahin foto gua itu kayak ngepecah, pas gua ngedit itu kayak ngepecah gitu. Tapi ya udahlah ya. Nah, itu pengalaman gua guys ya saat mengedit emoticon yang terbaru ini teman-teman ya. Nah, untuk kelebihan dari membership aku itu kalian bakal bisa lihat video-video up to date aku sebelum ini ya, sebelum ada video terbarunya guys. Jadi misalnya aku ada upload video di hari berikutnya, nah kalian udah bisa nonton di video itu, udah bisa nonton khusus buat member aku gitu. Yang udah join member aku pasti udah bisa nonton itu. Apalagi gue schedule ya, gue bikin schedule gitu. Misalnya besok di upload aja deh gitu. Nah kayak gitu teman-teman ya. Oke, kelebihannya itu teman-teman. Untuk kekurangannya nggak ada sih. Kalau misalnya kekurangan udah nggak ada ya. Aku juga harganya udah gue minimalis juga, itu memang udah default dari awal teman-teman ya. Aku udah tentuin harganya biar kalian juga muat di kantong juga ya teman-teman. Kalau kalian mau join silahkan, aku nggak maksa kalian. Kalau mau join membership aku ya, kalau kalian join kalian bisa dapat emoticon yang aku udah sebutin di beberapa menit yang lalu. Tapi kalau kalian nggak join ya kalian nggak rugi juga, nggak rugi juga lah kalau kalian nggak join. Ya itu terserah kalian lah ya, kalau mau join atau enggak ya itu terserah kalian, balik ke kalian. Oke teman-teman, gua mau pamit dulu dan see you the next time kita di video berikutnya dan live streaming berikutnya. Dadah.